Assalamualaikum sahabat Dapur Emak. Kali ini Dapur Emak akan bikin odading mang oleh yang lagi viral itu loh. Resep yang dibagikan menggunakan takaran sendok, jadi sangat mudah untuk ditiru ya Mak. Dan tentunya anti gagal. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan tanda loncengnya dulu ya Mak. Langsung saja, mari kita mulai memasak. Di sini bahan-bahan yang harus disiapkan ada tepung terigu, margarin, baking powder, garam, 1 butir kuning telur, vanili cair, gula pasir, permifan atau ragi instan, kental manis, dan air hangat. Untuk toppingnya ada gula pasir, wijen, dan air. Kalau tidak ada, ini boleh di skip ya Mak. Langkah pertama, masukkan permifan dan gula pasir ke dalam air hangat. Aduk-aduk dan diamkan selama 5 menit. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah raginya aktif ya Mak. Kalau berbuih berarti aktif dan siap untuk digunakan. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan baking powder, vanili cair, kuning telur, kental manis, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan sedikit demi sedikit air raginya. Uleni sampai setengah kalis ya Mak. Jika sudah setengah kalis, tambahkan margarin dan garam. Lalu uleni lagi sampai adonan kalis. Setelah itu, adonan kita bulat-bulatkan, lalu diamkan selama 45 sampai 1 jam atau mengembang 2 kali lipat ya Mak. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan. Lalu gilas ya Mak. Alasnya itu jangan lupa ditaburi tepung agar tidak lengket. Ketebalannya juga bisa disesuaikan dengan selera ya Mak. Idealnya itu kira-kira 2 cm. Setelah adonan digilas, potong-potong adonan berbentuk persegi 4 atau persegi panjang ya Mak.
olesi adonan dengan air, lalu taburi gula pasir dan wijen. Tekan pelan-pelan agar toppingnya itu menempel. Lakukan sampai semua adonan diberi topping. Lalu adonan kita istirahatkan kembali sekitar 15 menit. Panaskan minyak goreng. Masukkan adonan yang telah didiamkan. Goreng dengan api kecil ya, Mak. Usahakan membalik hanya satu kali agar tidak menyerap minyak terlalu banyak. Jika kedua sisi sudah agak kecoklatan, segera angkat ya, Mak. Ini odadingnya sudah matang. Wah, kelihatannya cantik sekali ya, Mak. Ini dia odading mang oleh ala dapur emak. Teksturnya sudah kelihatan ya, Mak. Sangat lembut dan dijamin super empuk sekali. Buat yang penasaran dengan dading, resep ini sangat cocok untuk emak karena dijamin anti gagal. Bagaimana, Mak? Tertarik untuk coba? Terima kasih sudah menonton ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Dapur Emak dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya ya.